better. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersiaran sekali lagi pada malam ni. Kuliah kita pada malam ini ditajuk oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi sebagaimana biasa, kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 99 nama man ahsaha dakhala al-jannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang terus istiqamah untuk meneruskan kuliah pada malam ini tajaan Yayasan Budi Ihsan Malaysia.
sebuah yayasan yang memberikan bantuan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Okey, malam ni sambung cerita semalam kan? Semalam kita cerita pasal apa? Tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan Ana dah cerita bagaimana detik-detik perlantikan jawatan khalifah kepada Umar bin Abdul Aziz yang dirancang, ataupun senang bahasanya, hasil daripada nasihat seorang ulama yang bertakwa pada Allah. Yang ulama ni dia bukan makan gaji buta, dia bukan nak glamour, dia bukan nak mengampu, bahkan dia ni seorang yang takutkan Allah, iaitulah seorang ulama, Sayyiduna Raja bin Haywah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menasihatkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Maliki. Yang kita dah cerita semalam kan, kalau ikut asas Sulaiman bin Abdul Malik ini, khalifah ni dia nak lantik anak dia dua orang, seorang nama Ayub, seorang nama Daud. Yang seorang lagi tu tak cukup umur, yang seorang lagi tu tengah berjuang berjihad fi sabilillah. Akhirnya diletak nama demi nama sehinggalah sampai kepada nama Umar bin Abdul Aziz. Maka kata Rajab bin Haywah, kalau itulah orang yang kau pilih, maka itulah yang terbaik. Dan kita dah cerita bagaimana dipanggil ketua polis negara. Ya, masa tu bernama, apa nama ketua polis negara tu? Ka'ab bin Hamiz. Ka'ab bin Hamiz. Supaya diambil bai'ah. Ya, kita dah cerita diletakkan nama Umar Abdul Aziz dalam surat tu. Dan semua anak-beranak kaum kerabat mesti berbai'ah dengan nama yang tertulis dalam surat tersebut. Jadi semua anak-beranak diorang terpaksa berbai'ah, dan diorang tak tahu-tahu nama tu. Dirahsiakan. Dan kita dah cerita last malam, akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik menghembuskan nafas yang terakhir setelah tiga kali Rajab bin Haywah ya cuba nak memalingkan dadanya ke arah kiblat. Akhirnya dia kata, al-ana ya Rajab, al-ana ya Rajab. Sekarang sampai masanya. Dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun meninggal. Okey, sambung malam ni, fokus. Inda zalika aghmatu aynayhi, kata Rajab bin Haywah setelah Sulaiman bin Abdul Malik confirm telah meninggal dunia, aku pun tutup mata dia. Orang kalau meninggal ni biasa mata terbuka. Dan biasa orang meninggal mata terbuka, dia akan pandang ke atas ni. Pandang ke atas. Kenapa dia pandang ke atas? Dia melihat roh dia naik ke Mi'raj. Ya, dia melihat roh dia naik ke Mi'raj. Maka dia akan terbuka matanya. Orang kalau meninggal mata terbuka tu biasa normal. Ya, jangan kau kata benda pelik, benda bukan-bukan, itu benda normal. Dan sunat kita tutup mata dia dan tutup muka dia. Wasajaitu biqatifatin khadra, dan kata Rajab bin Haywah, aku pun tutup muka apa Sulaiman bin Abdul Malik yang dah meninggal. Wa aghlaqtu albab alayhi wa kharajtu, dan aku keluar daripada bilik dia. Jadi seorang pun tak tahu, semua tak tahu yang Sulaiman bin Abdul Malik dah meninggal dunia. Yang tahu siapa dia? Seorang sahaja, Rajab bin Haywah. Bila aku keluar dari bilik tu, wa arsalat ilayya zawjatu tas'aluni anhu wa tatlub an tanzura ilayhi, datang seorang pengawal istana jumpa aku. Dia kata apa? Wahai tuan guru, saya diarahkan oleh tuanku permaisuri untuk meminta izin dengan tuan guru untuk masuk ke dalam bilik Sulaiman bin Abdul Malik. Tuan guru izinkan ke tidak? Kau tengok eh. Ya. Yeah. Setara level permaisuri, level permaisuri, kau tahu tak, bini khalifah pun tak berani masuk bilik tu selagi tak dapat keizinan ulama hebat ni, Rajab bin Haywah. Jadi pengawal ni kata, boleh tak permaisuri nak masuk ke dalam bilik nak tengok keadaan khalifah? Fashaqaqtu anhu al-baba wa qultu li rasulihha unzur ilayhi laqad nama sa'ata ba'da sah ba'da saharin tawilin fada'uhu. Jadi apa kata Rajab? Dia nak bagi sedap hati pengawal ni. Dia pun buka sikit pintu bilik. Bilik apa nama? Bilik khalifah tu kan. Dia buka sikit. Dia tengok. Kau nampak tu?
khalifah tengah tidur. Khalifah letih sangat tengah tidur. Padahal dah mati dah. Padahal dah wafat. Tapi dia ada benda je nak buat ni. Dia ambil. Khalifah tak larat tu. Biarkan dia tidur. Baik tuan. Maka pengawal ni, dia pun pergi ke permaisuri. Dia kata, innahu na'im. Dia kata, khalifah sedang senyap-nyenyak tidur. Tak boleh diganggu. Baiklah. Thumma ahkamtu ighlaq al-bab. Lalu Rajab bin Haywah berkata, aku kunci pintu khalifah ni. Wa ajlastu indahu harisan asiku bihi. Dan aku letak seorang pengawal yang boleh dipercayai jaga pintu bilik khalifah, jangan izinkan sesiapa pun masuk. Wa awsaytu alla yatazahza an makani hatta a'ud. Dan aku pesan dekat bodyguard ni, dekat pengawal ni, engkau jangan pergi mana-mana, tunggu dekat pintu khalifah sampai aku datang. Baik tuan guru. Wa alla yud wa alla yudkhila ala al-khati khalifati ahadan abadan kainan man kana. Jangan diizinkan seorang pun masuk bilik khalifah, jangan diizinkan sehingga aku datang. Jangan izin. Baik tuan guru. Ini nak ana nak sebut bagaimana hebatnya kedudukan ulama di zaman khulafa dahulu. Ya, pemerintah dahulu, level ulama ni tinggi sampai permaisuri pun boleh buat apa. Semua ikut arahan. Pertama ikut arahan khalifah, ikut arahan ulama. Ha, kau tengok hebat tak hebat orang dulu. Sebab tu berkat, sebab tu pemerintahan dahulu berkat. Wa madaitu falaqiyani an-nas wa qalu kaifa amirul mu'minin. Maka kata Rajab bin Haywah, aku pun keluar ke kau kata balai rong istana, tempat kaum kerabat, menteri-menteri kan, pegawai-pegawai tertinggi semua tunggu belaka sebab tak ada orang boleh masuk bilik khalifah. Rajab seorang aja. Dia kata, wahai tuan guru Rajab, kaifa halul khalifati? Bagaimana keadaan khalifah? Khalifah okey ke? Faqultu. Lalu apa kata Raja? Lam yakun mundhu maridha askan minhu al-ana wala ahda. Ha, dia kata apa? Khalifah sejak-sejak sakit, hari ini dia paling tenang sekali. Tenang sungguh dia pada hari ini. Ah ha, betul dia kata tu. Dia tak tipu. Dia tak kata khalifah okey. Tak. Dia kata khalifah tenang sangat. Tenang tu mana dah matilah tu. Kan? Dah meninggal. Dah mangkat orang kata. Dah wafat. Tapi dia tak kata dah mati. Dia rahsiakan. Jadi dia kata, lam yakun mundhu maridha askan minhu al-ana wala ahda. Khalifah tenang sangat. Tenang sungguh. Lalu kaum kerabat, pegawai-pegawai, menteri-menteri kata, alhamdulillah. Dia orang ingat khalifah hidup lagi. Thumma arsaltu ila Ka'b bin Hamid bin sahibi syurtah. Lalu aku panggil ketua polis negara Ka'b bin Hamid datang menghadap. Fajama ahla baiti amiril mu'minin jami'an fi masjid Dabiq. Dan seluruh anak beranak ni dihimpunkan dekat mana? Dekat Dabiq. Maknanya kalau ikut cerita ni, kalau ikut cerita ni, istana khalifah masa tu ada dekat Damsyik, ya, Damsyik, dan ada dekat Dabiq utara Syria, dekat Halab, jauh tu. Hari ni kalau kita naik kereta lebih kurang dalam, lebih kurang dalam 400 lebih, 400 kilometer lah, macam lebih kurang Selangor ke Perlis, lebih kurang, ya, Selangor ke Perlis, jauh. Jadi dekat sana ada istana lagi. Mungkin orang tanya kenapa pula khalifah jauh duduk kat Dabiq padahal pusat pemerintahan dekat Damsyik. Dekat Damsyik, dekat Syam, dekat Damsyik. Wallahu alam, kebiasaannya khalifah duduk dekat sana jauh kenapa? Sebab dia nak tahu perkembangan terkini tentang pergerakan tentera-tentera Islam yang berjuang berjihad dekat Eropah. Yang menentang tentera Rom dan sebagainya. Okey. Jadi setelah semua setelah anak-anak ada belaka, ketua polis negara bernama Ka'ab bin Hamid kumpul belaka anak-anak khalifah ni dekat mana? Dekat Masjid Dabiq. Lalu apa kata Ka'ab bin apa kata Rajab bin Haywah, tuan-tuan sekalian, saya diarahkan oleh khalifah untuk membuat bai'ah kali kedua. Ya, semalam dah bai'ah dah. Hari ni kena bai'ah sekali lagi. Confirmkan. Lalu apa kata anak beranak ni? Qad bay'na maratan wa nubay'u ukhra. Ada pula anak beranak tak puas hati. Manjang ada semua anak beranak pelik ni. Dia kata apa barang nak bai'ah lagi? Uskuti. Dia kata apa?
takkan nak bai'ah lagi? Dah bai'ah dah semalam, bai'ah apa lagi? Lalu apa kata Rajab bin Haiwah? Hadza amru amiril mu'minin. Tuan-tuan semua, kaum kerabat semua, ini merupakan arahan amiril mu'minin. Bai'u ala ma amara bih. Tuan-tuan kena bai'ah, kena ikut arahan dia. Waliman sama fi hadzal kitabil makhtum. Dan tuan-tuan kena bai'ah sekali lagi macam semalam dengan nama yang dalam surat ini. Falamma ra'aitu anni ahkamtu al-amra qultu. Fabay'u rajulan rajulan. Jadi anak-anak pun okeylah. Bai'ah lah. Cepat. Jadi semua anak-anak ni kaum kerabat ni berpuluh-puluh orang ni datang pegang, kami berbai'ah dengan nama yang tertera dalam surat ini. Kami berjanji wallahi wa tallahi wa billahi memberikan ketaatan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada khalifah yang bakal dilantik. Jadi semua datang bai'ah seorang demi seorang. Itu style bai'ah. Bai'ah ni macam-macam cara. Ya, yeah, kebiasaannya dia orang akan bai'ah dulu anak beranak ni semua kaum kerabat supaya apa? Tidak ada orang yang tak puas hati ataupun tidak ada percubaan nak guling kuasa, nak lawan dan sebagainya. Kalau ada, bunuh, pancung, cakap banyak tak ada. Ya, jadi bab-bab khalifah ni dia tak boleh main, boleh main tukar-tukar khalifah. Jahanam negara. Kau puas hati ke, kau tak puas hati ke, kau kena taat. Jangan cakap banyak. Ha, tu stay dulu. Melawan, pancung. Jadi setelah anak beranak semua bersetuju, nanti akan dibuat bai'ah ammah. Bai'ah ammah ni pula macam mana? Dia akan jumpa rakyat jelata, maka seluruh rakyat akan memberikan taat setia kepada khalifah yang baru. Itu style orang dulu. Jadi dia kata kat sini, setelah seluruh anak beranak khalifah ni berbai'ah, masa itulah Rajab bin Haiwah dah rasa lega. Dah rasa confirm, semua dah bai'ah, mana dah tak boleh tarik apa-apa dah, memang semua kena setuju. Cool tu. Lalu apa kata Rajab? Terima kasih tuan-tuan semua yang telah berbai'ah. Saya nak buat satu pengumuman. Pengumuman apa pula? Inna sahibakum qad mata wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Untuk makluman tuan-tuan semua, khalifah sebenarnya telah meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia pun bagi pengumuman khalifah dah meninggal dunia. Bila dengar khalifah meninggal dunia, sebut, meninggal dah. Tak tahu cerita pun. Kau jangan cakap banyak. Ini arahan. Ini Rajab bin Haiwah. Dia penasihat utama sultan, khalifah. Wa qara'tu 'alaihimul kitabah. Dan aku pun baca surat. Nak ulang balik kan. Kau tengok apa katanya. Jadi anak-anak semua dah tahu. Diorang pun dengar. Apa kata Rajab? Sekarang tuan-tuan semua, dengar isi kandungan surat yang saya nak bacakan ini. Yang khalifah tulis. Semua dengar. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Abdillah Sulaiman ibn Abdul Malik Amirul Mukminin li Umar bin Abdul Aziz. Inni walaituhu al-khilafata min ba'di wa ja'altuha min ba'di Yazid bin Abdul Malik. Fasma'u lahu wa ati'u wa taqullaha wa la takhtalifu fayatma' at-tabi'una fikum. Apa surat tu berbunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah surat yang ditulis oleh hamba Allah Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin kepada Umar bin Abdul Aziz. Aku melantiknya sebagai khilafah, sebagai khalifah selepas kewafatanku, dan aku menjadikan selepas daripada Umar bin Abdul Aziz ialah Yazid bin Abdul Malik. Maka hendaklah kamu semua dengar dan taat, dan takutlah kamu kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu berbalah sesama kamu. Agak-agak kurang apa yang berlaku. Elok diorang dengar nama Umar Abdul Aziz, mengamuk anak-anak. Lanu baik. Bangkit Hisham bin Abdul Malik. Ingat lagi Hisham bin Abdul Malik semalam yang aku cerita. Hisham bin Abdul Malik ni adik beradik Sulaiman bin Abdul Malik. Mungkin adik dia kot. Lepas pada Sulaiman, Hisham. Dia tak puas hati kau tu tak? Dia kata, tak boleh. Aku tak setuju. Aku paling layak.
dia macam nak buat apa orang kata revolusi lah orang kata kan, nak buat bantahan macam sekarang lah. Ada beberapa ekor ahli parlimen ni dia nak buat bantahan kan, nak buat usul undi tak percaya kepada Perdana Menteri baru. Aku nak kata diorang ni apa jenis aku tak tahu lah, bingai lah diorang ni kan. Bingai tu tak bingai tau bingai. Kalau sultan ya, sultan kita Abdullah kan, Raja Abdullah dah bersetuju melantik Datuk apa Tan Sri Mahyuddin Yassin jadi Perdana Menteri, sepatutnya walak lah, taat lah, apa tak puas hati lagi. Inilah masalah negara kita ni. Yang tak puas hati dia pula, orang pun dah fed up tengok muka dia orang tu tak. Ada seorang tu dah umur nak dekat mati dah, tak puas hati lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak kata apa? Abang Tih nak dengar abang ajar. Jadi tak puas hati. Macam sekarang ada perangai-perangai tak puas hati ni kan. Jadi agung kita dah lantik dah. Setujulah. Ni tak. Ni puak-puak PH bengong ni. Aku geram. Aku kadang malas juga nak smack down bulan puasa ni. Tapi ada sokmo perangai bengong-bengong ni. Orang sibuk dengan corona, dengan covid, dengan masalah. Dia ni tak habis-habis dengan nak kuasa. Jenis jadah apa aku tak tahu. Aku tak. Jenis tembolok tak pernah cukup. Jenis manusia ni perut busuk. Nak marah, marah lantak langkau. Ada aku kisah kan. Garang ustaz, memanglah aku garang. Okey, balik cerita kita. Jadi Hisham bin Abdul Malik tak buah hati. Aku tak setuju dengan Omar Abdul Aziz. Bila dia kata macam tu, kau tahu tak? Masa tu lah Rajab bin Haiwah keluarkan fatwa. Dia kata apa? Izan wallahi adzim unuqa. Baik, kalau kau tak setuju, ambil tindakan, pancung kepala Hisham bin Abdul Malik. Pancung kau tahu tak? Apa kata Raja? Pancung kepala Hisham bin Abdul Malik. Kum fabayat, kata nama. Apa kata Raja? Engkau perbaharui bai'ah kau, baharu balik, ulang balik bai'ah kamu. Kata dia ketok. Kena bai'ah juga. Terpaksa kau tahu tak? Terpaksa. Kum fabayat, bangkit. Dia pun bangkit, pergi bai'ah kali kedua. Sebab tadi bai'ah dia terbatal kan? Dah terbatal sebab dia tak puas hati. Kena bai'ah kali kedua. Falamma intaha ila Umar qal. Jadi bila dia kata dia berbai'ah dengan Umar Abdul Aziz, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia marah. Dia tak puas hati. Dia cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa? Sebab dia tak puas hati. Lalu tak puas hati pun kau kena bai'ah. Kau cakap banyak kau tak ada mancung. Wa qala Umar. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz. Sampai bila Umar Abdul Aziz dengar nama dia dilantik, dia kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia pula kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebab apa? Sebab dia tak nak jawatan. Ya, kan anda dah sebut semalam kan? Beria-ria Umar Abdul Aziz kata tolonglah, kalau betul kalau ada nama aku, tolong bagi orang lain. Aku tak nak, tolonglah. Kita tak, kita tolonglah calonkan aku, tolonglah. Kan nak buat undi tak percaya, tolonglah. Apa jenis orang aku tak tahu lah diorang ni. Mati awal lagi baguslah. Fakanat bay'atan jadadallahu fiha lil-Islam shababihi wa rafa' lidin man rahu. Maka selesailah pelantikan rasmi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu yang dilantik melalui nasihat Raja' bin Haywah radhiyallahu ta'ala anhu. Fatuba li khalifatil muslimin Sulaiman bin Abdul Malik. Maka beruntunglah khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Faqad abra'a zimmatahu amama Allah bi tawliyati rajul salih. Maka dia telah selamat di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat besok apabila dia telah melantik seorang lelaki yang salih. Wahani'an liwaziri sidki Raja' bin Haywah. Dan beruntunglah ya, penasihat yang amanah, seorang ulama yang hebat, Raja' bin Haywah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad nasaha lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Dia telah menasihati bagi Allah dan Rasulnya dan kepada seluruh umat Islam.
walaqahal ajra, dan dia bakal mendapat pahala. Sebab tu penting peranan umara dan ulama. Umara apa dia? Umara pemerintah. Ulama apa dia? Ulama ialah ulama lah, nasihat. Ya. Yeah. Sebab tu macam Tok Guru Ajadi. Tok Guru Ajadi tak pernah melobi, tak pernah. Tak, dia tak ada gitulah. Tuan Guru Syekh Abdul Hadi menjadi ahli parlimen lebih 30 tahun. Lebih 30 tahun. Tapi kau tengok macam mana hidup dia. Zuhud, tak pernah melobi, tak pernah minta jawatan. Tengok ah, gitu ulama tahu tak? Menasihati. Dia tak kisah. Bagi dia yang penting umat Islam, orang Melayu di Malaysia bersatu atas dasar Islam, kan? Kita tu. Jadi kita ni kena bersatu atas dasar Islam. Macam mana kita bergaduh bertekak, kita kena balik kepada Islam. Okey. Habis cerita pelantikan Umar bin Abdul Aziz. Okey. Keesokannya. Jadi bila rakyat semua telah tahu kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi orang ramai pun bersiap sedia nak semai jenazah, nak ke tanah perkuburan dan sebagainya. Maka databi'ul jalil Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yanfudu yadayhi min turabi qabri salafi Sulaiman bin Abdul Maliki hatta sami'a lil ardi min hawli rajatan. Jadi orang pun dah maklum belaka, dah diisytiharkan, khalifah dah mangkat, dah wafat. Orang pun siap-siap semai jenazah, iring ke perkuburan, kan? Orang pun pergi hantar ke perkuburan. Jadi setelah ditanam Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Umar Abdul Aziz ada sekali lah. Sebab dia kan pelantikan khalifah baru, kan? Kau tengok, tengok cerita ni. Fokus. Malam ni kita ada lebih 300 lebih ni. Fokus dengan elok. Bagaimana hari pertama Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah. Fokus. Jangan tidur. Lepas tanam, dia pun nak bangkit lah, kan? Nak bangkit. Tiba-tiba, dia dengar bunyi kecoh kat belakang. Bukan bunyi kecoh tau. Bunyi macam derapan kuda. Banyak kuda. Kuda apa pula tu? Bergegor-gegor tanah perkuburan. Lalu apa kata Umar Abdul Aziz? Mahadihi rajah. Bunyi apa bising ni? Bunyi apa kecoh-kecoh ni? Kuda apa berbanyak ni? Lalu apa orang kata? Faqalu hadhi maraqibil khilafati ya amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin. Wahai khalifah. Yang bunyi belakang tu ialah rombongan escort protokol yang akan menyambut, yang akan mengambil Umar bin Abdul Aziz untuk dilantik secara rasmi di masjid ataupun di masjid untuk dilantik sebagai khalifah pengganti kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Qad uiddat laka litarkabaha fa nadhara ilayha Umar bi tarafi aynayhi wa qala bi sawti al mutahaddij alladhi nahakahu al ta'ab wa athbalahu al sahar mali walaha. Lalu orang kata, wahai Amirul Mukminin, tuan siap, kami akan bawa tuan menaiki kenderaan rasmi diraja, menaiki kenderaan rasmi khalifah untuk tuan dibaiah di masjid. Silakan tuan. Umar Abdul Aziz ni godoh tak? Dia kata apa? Mali walaha. Dia kata mali walaha. Bahasa mudah kata, tak payahlah. Aku tak perlukan semua-semua ni. Aku tak perlukan semua protokol-protokol kenderaan rasmi. Tak payah. Aku tak nak naik. Nahuha anni barakallahu alaikum, kata Umar Abdul Aziz. Jauhkan aku daripada protokol-protokol ini. Jauhkan aku daripada kenderaan rasmi ini. Allah berkati kamu semua. Semoga Allah berkati kamu semua. Wa qaribu li baghlati inna li fiha balagan. Itu kenderaan aku. Dia tunjuk kenderaan dia apa dia? Dia datang naik apa? Dia datang naik donki, naik keldai, naik himar. Himar. Bagal. Sorry, bukan himar. Bagal. Ya, bagal ni kacaukan keldai dengan kuda. Tu kenderaan aku. Bagal. Kalau ibarat kita kan, tiba-tiba datang kereta. Kereta diraja. Apa? Rolls Royce. Oh, Rolls Royce.
Kau takkan tak nak naik Rosas? Goblok lah kalau tak nak naik kan. Contoh, korang pernah naik Rosas? Pernah naik? Pernah naik? Pernah naik? Pernah naik? Tak pernah. Aku naik dah. Cewa riak lah tu. Eh betul lah, tak tipu tau, aku pernah naik tau. Tak cerita lah macam mana aku naik kan. Alah, ada orang orang ajak naik pun naik je lah kan. Dalam dalam kereta Rolls-Royce tu, kalau pintu belakang tu ada boleh naik dua orang aje. Tengah-tengah ada peti ais. Tengah-tengah tempat ni kan, tengah-tengah ada peti ais. Buka, keluar. Cret, meja. Cret, botol, botol, gelas semua ada lambang Rolls-Royce. Itu semua dunia belaka. Okey lah. Jadi dapatlah rasa nikmat, nikmat dunia kan. Tapi aku cakap kat kau kan, kalau kau naik kereta tu memang kau kau akan rasa susah hati. Driver tu pun kata, aku kata, ustaz aku tak nak bawa kereta ni ustaz. Kenapa? Susah parking, panjang. Panjang ustaz, susah parking satu. Yang kedua dia kata bawa kereta ni bahaya. Kita berisiko tinggi sebab apa? Orang nak merompak le. Aku cakap, orang tengok Rolls-Royce kau, kau jangan main-main. Kau keluar kena rompak, kau jangan main, tak pasal. Mojo aku, ha kan. Jadi lepas pada tu aku pun taubat nasuha. Jadi nak kabur bang, sedap naik kancil jugalah. Ha, naik kancil juga afdal, naik Myvi juga layan, tak ada orang nak kacau. Ha, okey, bahasa mudahnya. Jadi Omar Abdul Aziz ni, orang bawa Rolls-Royce. Rolls-Royce datang ni, dia kata tak mali walaha, aku tak nak naik semua ni. Qaribuli bangla tali, tu aku punya Myvi. Myvi cukup. Myvi contohlah, naik Myvi. Jadi itsuma innahu makara yastawi ala dhahri albaghlati hatta jaa sahibu syurati liyamshi baina yadayhi wa ma'ahu sillatu min rijalihi istafu an yamini wa an shimali wa fi aydihim hirabuhum allamiah. Jadi okeylah, orang kata kalau Umar Abdul Aziz nak naik tu, diorang pun terpaksa terima. Umar Abdul Aziz pun naik dia punya baral dia. Dia naik baral, kau tahu. Tiba-tiba ketua polis negara, ketua polis negara Ka'ab bin Hamis dengan dia punya pasukan UTK dia apa tu berkawat depan Umar Abdul Aziz. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Siap! Siap! Sedih! Aku tekak-tekak kan sikit tengok tu tak kan. Jadi diorang dah beratur berkawat bagai depan Omar Abdul Aziz. Siap! Sadar! Bah, bah. Wah, kau. Qala faltafata ilaihi wa qala. Maka kata Omar Abdul Aziz, mali bika wa bihim hajatun. Omar Abdul kata, aku tak perlukan benda macam ni. Aku tak nak naik. Kenderaan khalifah pun aku tak nak naik. Berkawat pun tak payah. Bid'ah belaka tak payah benda macam ni. Fama ana illa rajulun minal muslimin. Kata Umar Abdul Aziz, aku ni orang biasa. Aku ni macam rakyat biasa. Tak ada beza aku dengan korang. Tak payah. Tak payah nak beratur-beratur. Urdu kama yagdunkan wa aruh kama aruh. Aku nak berjalan ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini. Macam orang lain, macam rakyat biasa, aku tak nak protokol-protokol ni. Jadi orang kata, tak batal-batal. Pembarisan bersurai, 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 bersurai. Suma sara. Wasara nasu ma'ahu hatta dakhal al-masjidah. Lalu orang ramai pun, protokol ke, escort, mekot ke, berjadah, semua-semuanya, bersurai belaka. Omar Abdul Aziz pun naik baral dia. Kan naik baral tau baral kan, kau pernah tengok cerita Shrek kan, jalan 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 sampai ke masjid. Sampai ke masjid, orang panggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Dulu kalau buat nak buat pengumuman, orang akan buat macam gitu, semayang semayang, walaupun tak masuk waktu semayang lagi tapi sem macam tu, semayang. Orang tahu, orang mana ada ada peristiharan. Berkumpul, berkumpul, pelantikan khalifah, semua rakyat berkumpul. Fatasayalan nasu alal masjid min kulli nahiyatin. Maka rakyat jelata semua turun, beribu rakyat jelata turun melempah-lempah kawasan masjid. Kau tahu tak, nak tengok khalifah yang baru siapa. Diorang tak tahu siapa khalifah baru ni. Eh bukan zaman sekarang,
Zaman sekarang tak ada keluar. Keputusan dah viral bram. Nama esko lah, nama menteri lah, nama pejabat semua keluar belaka zaman sekarang kan. Bocor habis minit mesyuarat. Bocor minit mesyuarat kau tahu tak? Zaman dulu mana ada. Orang tak tahu siapa dia, siapa dia. Semua nak tahu. Falamma iktamala jumu'uhum qama fihim khatiban. Orang ramai dah berkumpul. Siapa dia? Siapa khalifah kita ni? Siapa khalifah ni? Semua-semua neighbors-neighbors kau tahu tak? Suspend. Lalu Umar Abdul Aziz pun naik atas ni mau tengok. Ish. Masya Allah dia ni ke? Orang kenal. Sebab apa? Sebab Umar Abdul Aziz ni rekod dia baik. Dia kan jadi YB kan. Orang kan macam orang kan nak jadi calon, dia kena ada rekod. Contoh-contoh. Orang nak calon nama kau jadi YB. Mesti orang tengok kau ni siapa. Rajin bertemu rakyat tak? Ringan tulang tak? Rajin buat kerja-kerja kemasyarakatan. Nampak muka dekat masjid. Kan datang kenduri kahwin. Datang kenduri tahlil. Kan, orang kata, dia bagus dia ni. Bertanggungjawab. Pegang jawatan macam. Jadi, orang pun calonkan kita. Contoh, aku tak nak Na'udzubillah min zalik. Aku tak nak Na'udzubillah min zalik. Jadi, orang pun calonkan. Jadilah YB kan. Lepas tu, bila kau jadi YB, jadi YB. Orang kan tengok rekod kau. Ifah lah. Orang kan tengok rekod kau. Ya, yeah, rajin tengok rakyat ke rajin melancong je ke kaki kelepet tak. Orang tengok memang rajin tengok. Oh, jadi orang kata bagus YB ni, bagus YB ni bagus. Bila Omar Abdul Aziz naik mimbar kata, dia ke? Allah, kalau dia untungnya kita, beruntungnya kita. Tapi Omar Abdul Aziz, dengar cerita dia. Dia pun naik atas mimbar dengan penuh tak bermaya, tak larat. Muka dia macam bad mood. Kita kalau jadi khalifah seronok bang, seronok. Masyuk Asyuk 12 harakat mat adik li sukun. Ni atas mimbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه ولا طلب له ولا مشورة من المسلمين. وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. الله أكبر الله أكبر. Kau tengok dia kata apa. Lepas pada dia mukadimah dia kata apa. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya pada hari ini aku telah dibala dengan jawatan ini. Bala, tahu tak? Jawatan ini bala. Ini qadib tulitu bihazal amri. Aku telah dibala dengan jawatan ini. Ala ghairi ra'yin minni wala talabin lah. Jawatan khalifah ini diberikan kepadaku tanpa pihak mereka, mana pihak khalifah terdahulu, bertanya kepada aku, meminta pendapat aku, bermesyuarat dengan aku. Wala talabin minni, dan aku tak pernah lobby, aku tak pernah minta jawatan ini. Wala masyurati minal muslimin, dan pelantikan aku ini tidak berlaku melalui mesyuarat, tetapi melalui Rajab bin Haiwah. Maknanya melalui Sulaiman almarhum dengan Rajab bin Haiwah. Maka pada hari ini aku nak mengisytiharkan, menegaskan apa dia. Kau dengar dia kata apa. Wa inni khala'tu ma fi bai'i ma fi a'naqikum min bai'ati. Maka aku mengisytiharkan pada hari ini aku letak jawatan. Letak jawatan kau. Hari pertama jadi khalifah, hari pertama letak jawatan. Kau pernah jumpa orang macam tu? Ha? Kau pernah jumpa YB, dia menang kan? Lepas tu tak jawatan pernah. Kalau ada yang kena baling kan? Habis duit bang kan? Jadi nak khabar Omar Abdul Aziz. Punya tak nak jawatan. Punya takut jawatan. Letak jawatan. Hari pertama letak jawatan. Fakhtaru li anfusikum khalifatan tardawnahu. Maka aku mengisytiharkan. Aku meletak jawatan. Dan aku menarik kembali bai'ah yang telah diberikan kepada kamu. Aku tarik balik. Dan kamu wahai rakyat, pilihlah khalifah yang kamu berkenan. Pilih. Dia pun nak turun pada mimbar. Bila dia nak turun, fasahan nasu sayhatan wahidatan. Seluruh rakyat jelata ni bangkit, kau tahu tak, dalam masjid bangkit kata,
قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، اخترناك ورضينا بك. Satu masjid kau tu bangkit kata apa? Kami redha dengan kamu sebagai khalifah kami. Kami redha, kami pilih kami, kami pilih kamu. Kami bersetuju dengan kamu. Kami berbaiah dengan kamu. Fali amrana bil yumni wal barakah. Maka jagalah kami rakyat kamu dengan penuh keberkatan. Seluruh rakyat kau tahu tak bangkit. Bangkit bukan bangkit. Suruh letak jawatan. Bangkit terus terima jawatan. Gila. Kau tengok. Ini panggil berkat. Sebab tu Nabi kata, jawatan ni jangan kau minta. Ya, jawatan ni jangan kita minta. Kalau jawatan tu Allah bagi pada kamu, kau peganglah. InsyaAllah Allah bantu. Tapi kalau jawatan tu kau terhege-hege lobby. Unilah aku, unilah saya. Terhege-hege. Kau tengoklah tak lama kau. Kau tak lama nanti. Kau tengok tak jaya. Balik ke cerita kita. Jadi bila keadaan dah tak stabil, tak stabil, orang kata kan, rakyat kata, kami setuju dengan kamu. Kamu mesti menjadi khalifah. Jadi kelangkabut lah. FRU pun masuk, UTK lah, ketua polis semua. Kawal keadaan. Jadi Omar Abdul Aziz ni, diarahkan di atas mimbar balik. Naik balik atas mimbar. فَلَمَّا رَأَا أَنَا الْأَصْوَاتَ قَدْ هَدَأَتْ وَالْقُلُوبَ قَدْ اِذْمَأَنَّتْ حَمِدَ اللَّهَ كَرَةً أُخْرَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ wa sallallahu wasallam ala Muhammadin abdihi wa rasulih. Umar bin Aziz pun naik balik atas mimbar dengan penuh rasa tak larat, tak bermaya. Dia pun berucap balik, alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dia pun bucap, dia kata apa? وطفق يخد الناس على التقوى ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. Antara inti pati ucapan hari pertama Umar Abdul Aziz menjadi khalifah secara rasmi, apakah inti pati? Dia kata apa? Warak sekalian, aku berpesan kepada kamu supaya berzuhud di atas dunia, supaya kamu hidup di atas tu dengan penuh zuhud. Kau tengok, mana kau nak jumpa khalifah macam ni? Hari pertama suruh rakyat zuhud. Kita mana ada kan? Kita tak ada. Kita fikir, ni duit, duit, ekonomi negara, duit, duit, di mana kau duit? Duit, duit. Kan? Kata macam mana kita akhir zaman? Wa yuraqibuhu fil akhirati. Dan menggalakkan kepada rakyat jelata supaya mengejar hari akhirat. Wa yuzakirhum bil mauti, dan ingatkan kepada rakyat kepada hari kematian. Kita kena ingat kita semua bakal menghadap Allah Taala, dan kita tak tahu bilakah kita akan mati. Dia cerita pasal kematian hari pertama jadi khalifah, cerita pasal kematian, kau tahu tak akhirnya apa dia? Tastadirul dumu al asiyati wa takhruj min fuadi sahibiha fatastaqir fi afidati samiin. Semua rakyat jelata menangis belaka. Mau tak menangis ni? Hari pertama khalifah cerita pasal dah mati, kau bayang. Mau tak menangis bang? Allahu Akbar. Ana teringat zaman Tuan Guru Syekh Abdul Hadi, Tok Guru Ajadi, menjadi Menteri Besar Terengganu. Masa pilihan raya dulu tu kan, 2000 apa anda tengok? 2005 apa? Tak ingat lah, lama lah. Jadi kan, masa tu Tok Guru akan dilantik menjadi Menteri Besar Terengganu hari Jumaat. Anda ingat hari Jumaat? Dan Tok Guru nak buat khutbah pertama dia dekat Masjid Rusila. Anda ingat lagi? Kita ni dari Kemaman tau. Kemaman Rusila jauh woi, dekat-dekat. Jauh lah, dekat 1 km kan aku rasa Kemaman, Kemaman dengan Rusila ni. Kita pergi awal. Lepas subuh gerak pasal apa? Nak dengar khutbah Tok Guru pertama. Aku ingat lagi. Sampai-sampai kat Rusila, ambil semua siap-siap masuk masjid. Manusia punya ramai dalam masjid Rusila, kau tak ramai manusia. Ana pergi depan-depan, dapat duduk betul-betul dekat mimbar, betul-betul dekat mimbar. Nampak tu depan mata ni, nampak depan mata Tok Guru ni. Lama jugalah nak tunggu kan masuk Jumaat tu. 1999, ha, cantik betul-betul, bagus korang ni, tak sia-sia, tak sia-sia korang. Korang ni orang pas belaka ni kan. Ana pun tak ingat. Okey lah, yang penting masa Tok Guru nak atas mimbar, Tok Guru berucap,
Apa Tok Guru kata? Inni qad wujitu alaikum walastu bi khairikum. Khutbah Tok Guru. Tok Guru ambil khutbah siapa dia? Tok Guru ambil khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah. Dia kata apa? Ayuhan nas, inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai rakyat sekalian, saya telah dilantik menjadi ketua di kalangan kamu sedangkan saya bukan yang terbaik di kalangan kamu. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu. Taatilah aku. Taatilah aku selagi mana aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Tetapi kalau aku melakukan perkara maksiat menentang kehendak Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li 'alaikum, maka jangan sekali-kali kamu mentaati aku. Masa Tok Guru bucap tu, mengalir mata Tok Guru, kau tak? Menangis. Tok Guru menangis atas mimbar. Sebab apa? Berat jawatan Syekh. Berat Syekh. Sebab tu jangan suka sangat. Jadi YB ke jadi apa ni? Benda kena muhasabah. Besok dekat Padang Mahsyar berat kita. Timbangan kita tu berat, tahu tak? Macam kita kan, contoh saya, kau korang semua ni, kau ada keluarga kan? Allah tanya pasal kita pun tak lepas. Tanya pasal bini kita, anak kita, anak kau sembahyang ke tidak? Kau suruh ke tidak anak kau sembahyang? Anak dara kau tutup aurat ke tidak? Kau suruh anak dara kau tutup aurat ke tidak? Anak kau, ui, dia tanya dekat Padang Mahsyar, mampu kita bang? Itu tentang keluarga. Belum rakyat lagi. Rakyat ni lagi ramai ni. Rakyat kau susah, rakyat kau gini. Ditanya soalan tu kat Padang Mahsyar kau tu tak? Mau tak nangis Tok Guru? Menangis Tok Guru termimbang, kau bayang? Kau jangan. Umar Abdul Aziz menangis atas mimbar. Pesan kerai ingatkan mati, akhirat. Menangis dah ke rakyat. Allahu Akbar. Hebat kan? Hebat. Berkat dia ni. Jadi, apa kata Umar Abdul Aziz? Sebelum dia menutup khutbah, dia kata apa? Ayuhan. Man ata'a Allah wajaba ta'atuhu. Wa man ata'a Allah fala ta'ata lahu ala ahadin. Ayuhan nas. Ati'uni ma ata'tu Allah fikum fa in asaitu Allah fala ta'ata li 'alaikum. Wahai manusia sekalian, barang siapa yang mentaati Allah, maka wajib kamu mentaati mereka. Dan sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah, jangan sekali-kali kamu mentaati mereka. Wahai manusia sekalian, taatilah aku selagaimana aku mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila aku melakukan perkara maksiat kepada Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kamu mentaati aku. Fala la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliki. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perkara melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nazala min anil mimbar. Lalu Umar Abdul Aziz pun turun daripada mimbar, turun. Wa awa ila hujuratihi. Faqad kana yabtaghi an yusiba sa'atan min rahati. Ba'da dhalika juhdi jahid. Jadi dia pun turun atas mimbar. Orang pun buka laluan. Amirul Mukminin nak lalu, buka laluan. Unit amal ada turun. Kau jangan main. Buka laluan. Umar bin Abdul Aziz pun keluar pada masjid, naik dia punya bagal, balik ke rumah dia. Dia letih sangat. Umar Abdul Aziz tak larat. Tak larat sebab apa? Dia dapat jawatan khalifah ni, lah tak tahu nak kata apa dah. Dia kata, bengong lah senang cerita. Bukan seronok, sakit kepala tu tak? Oh, letih kau tahu tak? Aku ni yang baca cerita ni pun aku tahu letih. Aku yang tukang baca cerita ni kat korang pun aku rasa letih. Kau bayang kalau jawatan tu dapat. Na'udzubillah. Biar mati lagi bagus. Na'udzubillah min zalik. Umar Abdul Aziz masuk ke rumah dia. Dia pun buka pintu bilik dia. Lakinna Umar bin Abdul Aziz makada yusim jambahu ila madja'ihi. Dia pun naik atas katil pelan-pelan, baring. Allah. Astaghfirullahalazim. Nak rehat kejap. Pasal jadi khalifah ni, kau tahu tak? Sakit kepala ni, dia nak baring. Pasal kan bergaduh kat istana tu kan dengan Hisham bin Abdul Malik tak puas hati. Lepas tu dia tak prepare bang. Lain kalau kau dah prepare nak jadi khalifah, itu lain. Kau lain, ini tak prepare. Jadi dia pun tension serabut lah. Dia pun nak rehat. Dia pun balik atas katil. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullah. Ha, tengah-tengah dipanggil nak tidur, baru nak baring kejap. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. 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 Siapa pula lah ketuk pintu? Waalaikumsalam. Tafadhal. Masuk, masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Siapa dia? Hatta aqbala alaihi ibnu Abdul Malik. Yang masuk dalam bilik siapa dia? Anak dia. Nama apa anak dia? Abdul Malik. Ha, ya, nama anak dia Abdul Malik. Ana Umar Abdul Aziz. Wa kana yawma idzin yattajihu nahwa sab'ata aw sab'ata ashrata min umrihi. Abdul Malik ni umur dia masa tu dalam lingkungan 17 tahun. Dia pun tengok abah dia baring. Dia tengok abah dia baring, dia kata apa? Madza turidu an tasna' ya amiral mu'minin? Dia kata ke abah dia. Dia tak panggil abah, dia tak panggil abah. Dia kata, "Madza tasna' ya amiral mu'minin?" Wahai amiral mu'minin. Tuanku nak buat apa ni? Tuanku nak buat apa ni? Ya, dia panggil abah dia, amiral mu'minin. Dia kata, dia tak panggil abah. Faqal. Maka kata Umar Radul Aziz, "Ai bunayya. Nak. Uridu an aghfuwa qalilan falam tabqa fi jasadi taqah." Dia kata, abah nak lelap kejap aja. Dalam bahasa Arab tidur ni banyak istilah. Al-ghafu, an-naumu, qailulah, dan ada beberapa istilah. Tapi al-ghafu dengan mana? Naum khafif, tidur kejap aja. Abah nak lelap kejap nak. Abah letih sangat, tak larat, badan sakit-sakit badan, ya Allah. Kepala abah berdenyut-denyut. Abah nak tidur kejap je, nak kejap je. Bapak dia kata, abah tak larat sangat ni. Apa kata anak dia Abdul Malik, kau tahu tak? Bapak tak katil. Ataghfu wa qabla an taruda al-mazalim ila ahliha ya amiral mu'minin. Apa dia bah? Apa dia amiral mu'minin? Tuanku nak tidur, sempat tidur lagi. Dah jadi khalifah secara rasmi, sempat tidur lagi. Tuanku khalifah tahu tak? Di luar sana beribu rakyat yang susah, yang pernah dizalimi, yang pernah ditindas, yang tak mendapat hak mereka. Takkan tuanku nak biar? Anak dia smack down, kau tahu tak? Anak dia syarah ke bapak dia. Umar Abdul Qadir kata, "Ai bunayya, ini kuat sahir tul bari hatta fi amika Sulaiman." Nak, abah tak larat sungguh nak. Semalam abah tak tidur langsung. Seluruh kaum kerabat di raja mana tidur semalam. Abah tak tidur nak. Duk tunggu keputusan kan, hidup ke mati ke macam mana ke, dan yang paling mendebarkan siapa khalifah. Orang tak tahu, orang tengah tunggu jawab, tengah tunggu jawapan. Abah tak tidur semalam nak. Lepas tu dapat pula ihwatan ni khabar, abah letih nak. Wa in idha hana adh-dhuhru salatu fi an-nas. Nanti insya-Allah kejap lagi zuhur ni, abah tengok jam. Ha, khalifah pun tengok jam. Ni kejap lagi ni dalam setengah jam lagi zuhur, abah akan keluar bersemayam dengan rakyat jelata. Waradatul mazalim ahda insya-Allah, abah dia kata. Insya-Allah lepas sembahyang zuhur nanti abah akan bertemu rakyat, abah akan selesaikan semua masalah rakyat insya-Allah. Abah janji. Apa kata anak dia Abdul Malik, kau tengok anak dia kata. Wa man laka ya amiral mu'minin bi an ta'isha ila adh-dhuhri. Wahai amiral mu'minin, tuanku confident ke tuanku boleh hidup sampai zuhur? Allahu akbar. Anak dia kata, kau tahu dia kata apa? Tuanku amiral mu'minin, tuanku boleh confident ke? Dalam tempoh setengah jam ni, tuanku telah dilantik jadi khalifah. Setengah jam ni tuanku dah dilantik khalifah. Jawatan berat, kena jaga rakyat, ada masa tidur. Tuanku kata nak tengok rakyat lepas tu. Tuanku confident ke? Boleh hidup sampai lepas tu? Confident ke? Wa man laka ya amiral mu'minin bi an ta'isha ila adh-dhuhri. Dia kata macam tu ke bapak dia kau tu. Melompat bapak dia. Falhabat hadhihi kalimah azimata Umar wa atarat nawm fi aynayhi. Melompat. Allahu akbar, kata Umar. Allahu akbar, Allahu akbar. Takut gua tu tak. Sebab apa? Bila anak kata macam tu, kalau abah mati, abah nak jawab apa depan Allah? Abah nak jawab depan Allah. Allah, setengah jam Syekh. Setengah jam jadi khalifah kalau kita, setengah jam apa bar? Ah, menda sangat bang, setengah jam menda. Allahu akbar, Allahu akbar. Harap-harap Allah hisap saya dan kita semua dengan hisap yang mudah di padang mahsyar insya-Allah. Amin. 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 Ya. Harap-harap Allah mudahkan hisap kita di padang mahsyar insya-Allah. Amin.
Oman melompat pada katil, kau tahu tak? Mengalir mata dengar anak kata macam tu. Dia panggil anak, udnu ilayya ya ya bunayya, udnu minni ya bunayya, kata Umar, anakku, mai sini nak, mai sini nak, mai sini. Fadana minhu wa dammahu ilayhi wa qabbala ma baina aynayhi wa qala alhamdulillahi alladhi akhraja min sulbi ma yu'inuni ala dini. Dia pun pegang anak dia, dia cium anak dia, dia peluk, dia kata apa? Apa kata Umar Abdul Aziz? Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripada tulang sulbiku seorang anak yang membantu aku di atas menegakkan agama ini. Syukur pada Allah. Dia pun cium anak dia. Kau tengok, itu untung dapat anak soleh, tahu tak? Kita agak-agak kan tengah letih ni, letih-letih, sekali anak datang, "Abah, apa abah? Benda pula abah tidur ni. Kejap lagi abah, abah nak tidur." "Eh abah, dah asal lah abah." "Alah, asal. Baru je azan, abah nak semayang kejap lagi abah tidur, kejap lagi abah bangkit lah, abah semayang lah asal." Abah letih tu tak? Kau ingat abah, abah, kau ingat abah ni jenis tak semayang? Abah semayang lah. Kalian nak kata apa? "Wa man laka ya abati." Abah confident ke kalau abah tidur? Lepas tu abah bangkit, abah confident abah hidup lagi ke? Ha? Kalau abah mati sekarang ni, abah mati tengah dah masuk waktu asar. Dah masuk waktu asar. Abah tak semayang, abah tidur. Kalau abah mati sekarang, abah nak jawab apa daripada Allah? Agak-agak kita buat apa kat anak kita? Agak kita buat apa kat anak kita? "Kau ngajar kau sini 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 sini." Pelepang. "Wey, berengset lo. Kau biadab banget lo. Kau ngajar dengan aku ya. Kau aku digoblok sama kamu ya." "Ya kelepu." "Kelepang anak kau kan. Aku nak tidur. Kau keluar, kau keluar. Kelempang tak pasal." "Ha, kita gitu." "Ha, ni ni anak aku suara ni. Dah sikit muka kau mana? 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 Tengok, tengok, tengok muka. Tu balikkan muda aku ni ha." "Abah?" "Ya." "Yeah. Ha, jadi penting. Penting kita dapat anak yang soleh ya. Harap-harap Allah kurniakan kepada kita semua anak yang soleh insya-Allah. Amin. Amin. Penting. Wallahi penting. Wallahi wallahi semua wallahi penting. Anak soleh ni kebahagiaan hidup kita. Bila kita kata sembahyang, dia orang datang sembahyang. Tolong, dia orang tolong. Doa, dia doa. Macam tarawih ni. Aku senang tarawih, anak aku jadi imam. Aku tak imam dah. Tak lagat nak ngajar lagi malam sakit tekak, kau tahu tak? Suruh anak, anak jadi imam, sempoi. Dia doa. Anak doa, bapa amin. Makbul, kau jangan main-main. Jadi semoga Allah Taala kurniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh, zuriat-zuriat yang soleh insya-Allah. Amin. Umar Abdul Aziz pun bangkit daripada katil dia dengan semangat baru dan terus ambil wuduk, basuh muka siap-siap, terus bertemu dengan rakyat jelata. Allahu akbar wallahilham. Okey tuan-tuan semua. Adakah cerita sudah berakhir? Belum lagi. Cerita masih panjang lagi. Sibuklah kau ni. InsyaAllah kita akan sambung pada malam akan datang. Tak boleh sambung terus. Mana boleh. Cerita panjang. Okey. Kita berhenti dulu. Dan kita dengar kuis. Malam ni kuis yang terakhir. Malam ni dan malam besok kuis yang terakhir. Okey. Sedia soalan. Soalan yang pertama. Siapakah nama? Tak apalah walaupun kau dah tahu kan. Tak apa wale. Belum bagi soalan dah jawab ke? Siapakah nama penasihat Umar Abdul Aziz? Siapakah nama ulama yang menasihati Umar bin Abdul Aziz? Nama dan bin sekali. Kalau dapat nama dan bin memang power kurang. Relax ah. Malam besok dah pula bang. Simpan suara. Masya Allah. Mukhtar Muhammad. Pernah? Oh. Ni Mak Zaim? Mak Zaim belum. Belum. Okey. Kita bagi kepada Mak Zaim yang pun belum pernah menjawab. Berjaya menjawab soalan kita. Rajak bin Haywah. Radiyallahu ta'ala. Bravo. Soalan yang kedua. Sebutkan nama ketua polis negara di zaman tersebut. Siapakah nama ketua polis negara zaman tersebut? Soalan yang kedua. Siapakah nama ketua polis negara
Benda kau naik bagal kau ni. Siapa nama tu? Okey, kita bagi orang yang tak belum yang belum pernah jawab eh. Daniel Mazak dah jawab tadi kan? Daniel Anaki pernah jawab kan? Syukriah Abdullah? Belum. Okey, Syukriah Abdullah Ka'ab bin Hamiz. Ka'ab bin Hamiz. Okey, soalan yang ketiga. Siapakah nama? Siapakah nama? Siapakah nama anak Umar Abdul Aziz? Siapakah nama anak Umar Abdul Aziz yang kejut bapaknya tadi? Terima kasih, terima kasih. Silakan rehat. Siapa yang ngantuk, silakan rehat. Terima kasih. Bukan bin Khamis, bang. Hamiz. Ka'ab bin Hamiz. Okey, Azwan. Azwan kita pernah jawab ke? Pernah. Kita bagi orang lain eh. Ni kot, Muhammad Yazid ni. Belum. Belum, Muhammad Yazid bin Cik Yaakob. Okey, Malik Abdul Aziz. Malik bin... Oh, kurang tepat lah. Kita terpaksa mencari jawapan lebih tepat. Kita cari dah. Ni, pernah? Belum. Okey, Aiman Nurdin Abdul Malik bin Umar. Alright. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Berapa kalikah bai'ah diambil di istana Sulaiman bin Abdul Malik? Berapa kali bai'ah diambil? Berapakah kali bai'ah diambil di istana Sulaiman bin Abdul Malik? Cepat sifullah. Nadiati Mazuri rasa tak pernah jawab. Berjaya menjawab. Dua kali. Dua kali. Betul. Dua kali. Nadiati. Mana kau Nadiati? Nadiati Mazuri. Okey, soalan yang kelima. Soalan kelima. Okey. Apa aku nak tengok orang? Pening kepala aku. Okey. Ini soalan daripada anak aku Saifullah. Anak aku tanya kat korang semua. Anak aku tanya kat korang soalan. Siapakah nama calon yang dicalonkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik? Ada dua nama yang dicalonkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik sebelum dia memilih Umar Abdul Aziz. Ada dua nama. Mendialah kau. Bukan. Fatihah Wakar belum pernah jawab. Okey, betul. Daud dan Ayub. Thank you. Sepatah sekilat. Okey, soalan yang ke? Last. Okey, soalan last sekali. Sebutkan nama lokasi di manakah bai'ah ataupun di manakah istana khalifah ketika ini. Yang nak sebut istana pertama dekat Damsyik, satu lagi dekat mana nama istana ni? Dekat mana nama negeri yang ada istana ni? Apa nama negeri tu? Terima kasih yang masih menjawab. Terima kasih lagi. Semoga Allah berkati korang semua. Amin. Cepat. Last call. Kau debak. Kan.
Bukan. Bukan. Syam tu besar bang. Syam tu nama negara. Ni nama negeri. Oh. Anadio dah biasa jawab eh. Kita bagi orang lain ni. Anadio. Mana pula kau rutuh jauh sangat kau pergi. Ah, ni pernah jawab? Arman Syafi'i. Arman Syafi'i tak pernah jaya jawab pada malam ini. Di mana di Dabiq. Thank you. Okey semua geng, terima kasih banyak. Kita bersiaran lagi pada malam esok insya-Allah. Kalau tidak ada apa keuzuran syar'i, kita akan sambung lagi kisah Umar bin Abdul Aziz sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan kuliah kita dan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sebuah NGO yang memberi bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar. Bye bye. Tata.